media sosial Rina Nose selalu menjadi akun selebriti teramai dengan komentar nyinyir terutama soal kehidupan cintanya. Namun artis asal Bandung ini cuek saja dan siap menanggalkan status janda. Rina akan menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan sang kekasih yang berkewarganegaraan Belanda, Joski Arsen. Pernikahan ketiga Rina Nose dengan Joski akan digelar di kampung halaman calon suaminya di Belanda. 22 Oktober dipilih sebagai tanggal bersejarah di mana Rina dan Joski akan mengucap janji suci sebagai pasangan suami istri. Udah pokoknya mah gak tahu di berapa persen-persenan, gak bisa, pokoknya udah aja ada. Udah aja. Gitu. Ya update terbaru sebentar lagi. Kapan kamu ke Amsterdam? Ya tanggal 22 aja pokoknya acaranya. Mungkin Indonesia ada, lihat mood ya. Oh lihat. Kapan kira-kira di Indonesia? Gak tahu, belum tahu. Belum nanti tahu. Aja itu mah nanti. Okay. Meski bukan pernikahan yang pertama, namun Rina mengaku nervous menjelang dipersunting Joski. Apalagi calon suaminya bule dan bakal menikah di luar negeri pula. Kabarnya Rina siap memboyong semua keluarganya ke Belanda untuk menjadi saksi pernikahannya dengan Joski. Enggak semua lah, sebagian aja. Bahkan ada artis yang mau diundang? Enggak ada. Keluarga semua. Keluarga semua ya? Keluarga semua. Baju udah dari Ivan Gunawan, semuanya udah beres. Punyanya Joski dari Om Brutus. Dari keluarga juga ada dari Priska Adelia. Semuanya internasional karena ada di sana. Kita bikin internasional karena akan pakai jaket juga karena udah masuk dingin juga. Jadi kalau mau pakai kebaya dan sebagainya mungkin nanti in English is kabulusan, you know. Yes, okay. Ngaderek-dek to ur, yes. Dengan atau gimana? Iyalah. Iyalah kepikiran lah. Pasti dialamin lah sama orang-orang yang pernah mengalami prosesi pernikahan rasanya gimana, apalagi aku kan udah ini yang ketiga. Tapi ini lebih banyak ibaratnya aku lebih banyak andil di sini gitu dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Tapi, jadi deg-degannya tuh lebih berasa. Dua kali gagal membina mahligai rumah tangga membuat Rina Nose sangat hati-hati dalam melangkah. Apalagi Joski sempat disebut-sebut sebagai orang di balik layar atas keputusan kontroversial Rina Nose saat melepas hijab dan dikabarkan pindah keyakinan. Harapan mah apa ya? Mau yang baik-baik aja deh, pasti gak baik terus kan, pasti ada yang macam-macamnya ya. Pokoknya harapannya apapun yang terjadi nanti di depannya bisa dihadapi.